Billy Syahputra pernah bongkar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah di depan Raffi Ahmad. Perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah ternyata pernah dibocorkan oleh Billy Syahputra beberapa tahun silam. Billy Syahputra ternyata pernah terang-terangan membongkar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah di depan Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Billy Syahputra pernah menjalin cinta dengan adik Raffi Ahmad tersebut. Asmara Billy Syahputra dan Syahnaz Sadiqah akhirnya kandas di tengah jalan karena perselingkuhan yang dilakukan adik Raffi Ahmad. Secara terang-terangan, Billy Syahputra menyebut Syahnaz Sadiqah selingkuh. Hal inilah yang membuat hubungan Billy dan Syahnaz kandas. Bocoran perselingkuhan Syahnaz dibongkar saat hadir sebagai bintang tamu di acara yang dipandu oleh Billy Syahputra dan Raffi Ahmad. Mereka rupanya membeberkan alasan mengapa hubungan mereka kandas beberapa tahun lalu. Syahnaz berujar bahwa Billy selingkuh, sehingga ia memutuskan tali asmara mereka. "Dia nih selingkuh makanya putus deh," papar Syahnaz dalam acara yang dipandu Billy juga Raffi Ahmad pada Minggu, 18 Maret 2018. "Siapa yang selingkuh? Kamu kali yang selingkuh duluan sama anak band itu," kata Billy. "Tuh dia tuh, yang sama perempuan waktu itu. Habis acara main ke rumah makanya gimana sih?" timpal Syahnaz. Tak mau kalah, Billy mengaku kalau Syahnaz sering mengirim foto ke anak band saat masih menjalin hubungan. "Kamu kali yang lagi kirim-kirim foto ke anak band itu," jawab Billy lagi.